teman aku tadi baru jogging, ketemu temanku jualan ya. Jadi dia tuh bawa ini, aku tuh gak bawa uang, katanya suruh bawa, ya udah tak utang. Nah ini apa ini? Ini bisa buat mancing katanya, bisa buat mancing nih anu mbak. Ya wes apa ini sih pak kursi, pakai kursi lipat ya teman-teman. Nah itu gini teman-teman, nah ini gini ya kan, ini bisa untuk duduk. Ya udah disuruh bawa, ya mau aja yes. Temanku yang jualan di taman tadi kayak Car Free Day ya, terus aku anu sama dodolan, dia dodolan buku-buku macam-macam gitu ya teman-teman. Terus dia jualan ini kursi lipat gini, ya udah aku beliin aja. Gak apa-apa lah, kita melarisin dagangannya teman-teman sendiri, sahabat sendiri ya namanya. Dia jualan tadi di bawah pakai tikar gitu ya. Nah, pas lagi Car Free Day kan lumayan ini, dia dapat penghasilan kan ya. Apa aja di sini nanti upload ya videoku yang Car Free Day ini. Ini kalau buat mancing. Nanti kalau mancing enak pakai ini. Ya teman-teman ya. Yes. Yes, pokoknya aku dapat ini. Tapi ki belum bayar. Nanti aku kasihkan ke istrinya. Yang jualan kan suaminya jualan ini. Ya istrinya ada di situ juga, cuman nanti uangnya kasihkan istriku ya. Oke, okay. Nanti tak kasihkan ibunya. Enggak apa-apa, dapat kursi lipat. Nanti kalau buat mancing ya, kalau kita mancing atau ke pantai kita bisa duduk-duduk. Terus aku lagi pesan kayak tempat tidur. Katanya harganya 250 kan berapa? Kalau ini nih 110.000. Eh sudahlah, enggak apa-apa. Teman sendiri yang jualan aku beliin nih. Kursi lipat. Tapi nanti kalau dia aku pesen kurs apa tempat tiduran gitu, enak nanti aku mau juga. Nanti aku beliin deh. Aku kalau dagangannya temanku tuh tetap kita beliin sendiri ya. Enggak apa-apa, ngelarisin dagangan teman. Oke. Okay? Aku punya ini bisa duduk di mana-mana, aku bawa ini kursi lipat, nanti aku masukin sini lagi. Ya kan? Aku juga punya itu ya, apa namanya? Kayak tripod bio itu loh. Aku juga punya itu, ada tasnya gede.